Sekali macam gangster kampung dusun. Sarip dul lah. Assalamualaikum. Apa khabar? Berjumpa lagi kita dalam Foodie Fendi. Dan ini siri terbaru kami, Kedai Selebriti. Dalam episod-episod yang akan datang ni, kita akan bertemu dengan selebriti-selebriti yang ada di tanah air Malaysia. Tak kisahlah, dia orang lama kah, orang baru kah, orang kata veteran kah, terkenal tak terkenal, kita kasih jalan semua. Dan episod kali ini saya berada di SS Restoran Batu Berendam Melaka. Kita nak jumpa dengan selebriti kita. Nak tahu siapa dia? Ikut saya. Ya, alhamdulillah kita bersama dengan Mr. Saleh. Sebab apa? Dalam siri kali ini abang Saleh kita ni, dia ajak saya sebelum ni, saya ajak dia pi apa ni, sembang ataupun orang kata lepak mamak. Mamak punya kari kebalikan. Dan ni bang video. Wow. Kau dia lepas tu macam ni bang. Pulam. Orang tak rezeki lah. Ya lah, bagus. Rezeki kita kongsi sama-sama kan. Kita ni bawa rezeki pada orang, orang bawa rezeki pada kita. Macam tu lah. Dan kali ni abang ajak saya ni jauh sikit pun. Sampai ke Melaka ni. Habis tu. Kan? Ni pasal cuti-cuti ni. Kita bawa keluarga sekali. Abang sekundang dalam cuti 2-3 hari ni lah. Tapi kalau cuti je, abang nak makan apa? Eh, tapi betul sampai orang kata sampai kat Melaka ni dia kena makan asam pedas. Memang itulah job dia. Memang Melaka punya memang, memang orang kata, memang orang kata makanan tradisi orang Melaka lah. Itu memang mana-mana pergi kat dalam bandar Melaka, asam pedas sana, asam pedas ni. Aku dah rasa mana satu yang aku nak pegang. Mana satu nak percaya asam pedas. Sebab kalau kau dekat town tu, kat bandar ini tu memang banyak asam pedas. Memang dia dah. Tapi ni kita tak jumpa asam pedas pun, kita main kat kedai siapa orang ni. Toki je tau. Ni toki je ni? Yang cantik jadi tu ni? India lah. Ha? Dulu dia artis tu, orang tak tahu. Dia artis lah ni? Artis lah tu, nama dia siapa? Elvina Iris. Oh, Elvina Iris. Album mudah jatuh cinta. Banyak album dah. Album gambar lah. Album gambar. Kawan abang ni? Ada kawan-kawan. Kita, mana kawan-kawan, bidang-bidang masing-masing, kita tolong lah bidang dia. Dia tolong bidang kita sama. Kuah sama. Kebetulan juga dia ada restoran. Wih, lagi bagus. Kita tolong dia pula. Bagi up. Tu dia. Sambil-sambil lah. Sambil makan. Menyelam minum air. Pandai Abang Saleh. Sebab dia yang ajak saya main Melaka ni. Sebab saya semalam kat Seremban. Dah settle dah kat sana. Dekat sangat hang. Dekat lah tu. Dia tak ramai lah Melaka ni. Kedai ni baik. Memang pun. Tu dia. Tu lah. Sampai kali kita tengok suasana kedai ni. Dia macam orang kata. Macam rumah pun juga. Yes, memang lain mood dia. Mood dia. Dia restoran, tapi dia suasana macam kita dalam rumah. Lalu dalam rumah kita ada macam mana suasana kita. Jadi terlanjur dah main sini, fikir-fikir apa siapa lagi kawan kita ada kat sini, kita kumpul ya. Betul-betul sebab dia orang kata kalau kedai selebriti ni dia punya menu dia lain. Lepas tu layanan dia lain sebab dia tahu. Dia macam masak ni dia macam ataupun nak menjual makanan ni dia ada art dia, dia ada seni dia. Orang seni. Ya. Nak jual makanan pun kena ada seni. Orang kata ramai orang lah bukan artis ni, kadang-kadang dia buka kedai bukan dia handle pun, tapi yang ni dia handle sendiri ya. Itu yang kita nak, itu yang orang nak datang, orang nak tengok. Jadi siapa kat luar sana belum tahu. Tahu lah tempat ni apa nama Pasir Berdengung apa? Pasir Berdengung ni bukan Pasir Berdengung. Ini apa benda? Apa berendam dalam English apa? Berendam ni kira macam dia suffer lah. Suffer? Orang berendam kan lemas. Stone, apa? Suffer stone. Batu berendam. Oh, pasir pasir. Sebab Abang Saleh ni dulu dia selalu translate lagu-lagu tu. Saya ni baru balik Malaysia. Kat 50 tahun lah. 50 tahun dah? Balik.
Bang, takkan minum-minum kuih bang apa ni? Ada makan-makan apa? Nak kata nak kena. Dia restoran dia ni. Cakap makan pagi apa benda semua. Dia ada makan tengah hari, malam. Tapi dia punya masakan dia lain. Sebab dia ada apa ni? Dia bukan takkan asal pedas. Kari kepala ikan pun dia boleh buat. Oh, nak kau buat kari kepala ikan? Ya, tapi hari ni memang ada sampai dah lah. Sampai dah? Oh, tak apa yang kasam lah, kasam. Ikan lah? Ikan pun ada, ayam pun ada, daging pun ada. Oh, ya. Saya kita ambil yang kita punya lah bagian kita. Nampak oleh tadi juga. Ambil bang, jom. Kita pergi perkenalan makan tu. Boleh. Kan, lepas tu nanti kita biar lah teteh lagi depan ni. Itu dia ada. Belum rasa dia punya teh. Baik, rasa. Tahan orangnya. Wow, okay, dia tu dia rasa sama macam orang dia lah. No. Siapa buat ini? Tengok cawan lah, cawan lama tau. Ini bukan baru punya. Bekal ikan melekat. Melekat. Baik-baik, lepas ni kita nak kenal dia punya asam pedas. Itu dia, hilang-hilang. Tak lengkap main makan, tak kenal asam pedas. Tak cek, main hal. Lepas ni yang tengok macam mana. Siapa makan kuat? Jom kita. Alhamdulillah, kita dah rasa dah asam pedasnya di sini. Lepas tu dengan ikan yang saya suka tadi tu, cili garam. Oh ya, yeah, sambal cili garam. Cili garam. Dan inilah dia punya pemilik, Elvina Iris. Dulu penyanyinya, pelakon pun dia, modeling pun dia. Dan sekarang ni, bukan masak pun dia. Apa? Ambassador. Ambassador. Macam-macam lah. Ialah tu rezeki, nak katakan rezeki. Kita kena usaha kan. Okay. Allah yang bagikan ketentuan. Tengok hari ni, macam hari ni. Kita pun tak sangka. Betul, betul. Tak janji pun. Tak janji. Pasal air memang ajak Abang Saleh. Ni Abang Saleh punya cerita lah ni. Dia punya kerja lah ni. Mana dia? Jadi rezeki. Orang kata rezeki jadi rezeki. Dapat jumpa dia punya wife lagi. Yang sekian lama tak jumpa kan. Dapat jumpa family kan. Jadi orang kata lebih erat lagi. Orang kata silaturahim kita kan. Betul, berkembang-kembang. Network kita. Kita pun, keluarga pun dah banyak dah meninggal. Jadi inilah kita punya keluarga. Kan? Okey. Kalau macam tu kita nak tanya sikit lah. Siapa sebenarnya Elvina Iris ni? First model, lepas tu peragaan pakaian, sampai ke Jepun. Adalah sikit benda, kadang-kadang tuah kita tak nampak, rezeki. Sampai ke Jepun, dengan cerita nyanyi kat ni, boleh nyanyi lagu Jepun. Sekoshi dake ne. Betul. Anata genki desu ka? Kojo. Nihongo sekoshi dake. Saya cakap bahasa Jepun sikit-sikit. Bahasa Jepun. Boleh bahasa Jepun juga ah. Nyanyi pun boleh. Cerai-cerai cubu-cubu. Moshimo anata to aizu ni itara watashi wa nani yo shite tara shou ka heibun dakeru daro ka o aishi fusu no kurashi shite tara shou ka. Futari uta. Saya cakap sama-sama nyanyi. Saya tak lagu Doraemon. Itu Tokino Nagare ni memang kasih. Itu dari Satin. Saya tak lagu Doraemon ya. Boleh belajar. Boleh belajar. Tapi dia punya dia punya hiragana dia, kanji Cina pandai lah. Hiragana sikit-sikit boleh lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok apa ni orang kata keratan-keratan akhbar dengan poster-poster, banyak juga kat berlakon juga dengan hati-hati yang lama, hati-hati baru semua. Ini Mak Angkat ni, jangan main-main ni. Arwah dia. Dia Mak Angkat, Sarima, Mustafa Makrub, Datuk Mustafa Makrub, Datuk Aziz Hatta. Memang buat selalu kalau ada rezeki, dia memang makan makanan ni. Dia suka. Alamak. Tapi saya tak sempat buat restoran masa tu. Saya hanya bagi ke rumah dia berakhir raya je. Rendang, Datuk Era Manasan, dah tunggu dah. Tu bau. Mami pun sama. Orang daripada zaman hitam putih. Dia sokong lah. Dia memang tak kasih saya menyanyi, dia suruh berlakon. Tapi jiwa ni kuat pada nyanyian. Nak nyanyi juga? Nyanyi. Berlakon tu bukan tak suka, pasal masa tu agak panjang. Jadi kita ada benda lain nak buat. Jadi
buat masa ni pun ada juga berlakon dengan Abang Saleh tu. Dari kata orang tadi, benda tak lancang. Benda tak lancang lah, itulah. Tiba-tiba ada restoran, ada kafe. Ini memang orang kata sebab saya suka makan. Lepas tu kebanyakan orang memang nak kan masakan ni kan. Kawan-kawan order, saya buatkan untuk orang. Kenapa tak buat restoran, dia orang nak. Kita buat makanan tu dengan hati yang ikhlas. So kita bukan kata nak meniaga sangat pun. Tapi bila dah ada, dia jadi sumber rezeki. Tapi yang saya rasa tadi tu ni. Ini pun boleh goreng nasi. Ini. Nampak ni. Sambal cili garam dia letak atas ikan goreng panjang meja ikan goreng tadi. Masya Allah. Dia ada besar lagi ikan tau. Itu sedang je. Nanti besar. Hari tu Papa Jafar pun datang. Besar meja. Dia kata ikan Delvina ni lepas pada pinggan. Tempat lain tak ada, dia cakap. Sini. Itu macam Papa setiap jadi mesti datang. Kalau macam kami ni banyak series. Kita jalan-jalan jumpa otai apa semua. Kalau mak saya suka dia. Dan itulah saya sebenarnya orang kata hari ini kebetulan kita dalam kedai selebriti, kita jumpa selebriti dua orang. Saleh Yaakob kita jumpa dengan akak. Itu dia kata rezeki perkenalan. Macam saya tak cakap macam tu pasal kebanyakan orang tak berapa tahu pasal masa tu kan PKP, jadi tak dapat nak pergi lagi untuk keluar kan. Lagipun saya banyak habiskan masa untuk restoran. Tapi show ada juga. Dan untuk di restoran ni saya nak tanya sikit. Memang resipi daripada akak semua macam mana? Saya punya resipi. Kiranya saya kategorikan chef lah. Saya pernah belajar juga. Coming soon lah. Gantikan. Tapi dia besar lagi. Chef Wan tu saya punya idola. Idola lah. Saya perhatikan masakan dia. Tapi semua masakan lain-lain. Betul. Walaupun dia macam mana pandai masak. Tapi saya resepi tak payah tulis dah. Nak makan apa? Zap. Dia macam tu. Kita boleh tukarkan dia kepada ni. Santan. Terasalah masak lemak. Masak lemak ikan tenggiri yang pekat-pekat tu. Masak lemak ikan tenggiri ? Selalu jumpa daging salah ya. Ini kita punya ikan tenggiri memang orang kata fresh daripada pasar. Yang saya makan tadi tu semua fresh. Ayam tak frozen. Memang sihat sangat. Dan satu lagi saya nak beritahu orang ramai sebenarnya. Kalau datang ke Melaka ni, nak makan asam pedas yang ikan fresh, cari tempat yang betul. Contohnya macam SS Cafe ni. Itu yang betul. Sebab kalau yang dekat luar yang dia jual secara banyak tu, kita faham lah. Macam kita memang full. Kita punya package untuk catering sampai full lah. Kalau nak masak, kena ikhlas hati. So kena masak betul-betul. Maksudnya macam kita nak makan. Jangan masak main-main. Pasal apa? Orang kata kategori masak ni kena minat. Sekarang ni kita nak beri peluang dekat akak Iris kita ni. Promo kedai ni, jemput datang ramai-ramai. Saya menjemput anda yang di luar sana yang ingin merasakan kenikmatan yang betul-betul asli. Masakan asam pedas macam Cik Pendi dah rasa tadi. Betul. Abang Saleh pun dah rasa tadi kan. Okey Kak, boleh share lokasi kedai di mana Kak? Nombor 80, Jalan MP2, Taman Merdeka Permai. Batu Berendam. Batu Berendam. Itu yang dipanggil berendam tadi tu kan? Tanya Abang Saleh Batu Berendam dalam English apa, dia lupa dah. Dia nak recall banyak sangat benda. Jemputlah ramai-ramai. Tapi saya jatuh cinta betul-betul dengan dia punya ni. Ni, sambal cili garam ni. Memang jatuh cinta. Sebab apa? Tempat lain tak ada. Sebabnya ni orang kata makanan orang Melaka lah. Baba nyonya makan. Lepas tu cetinya makan. Melayu kita makan. Dan kau orang terbahasa-bahasa lain semua makan. Memang kena datang sini dekat SS Cafe ni. Kau kena try sendiri. Sebab yang ni dia tak ada bahan-bahan yang lain. Dia cili dengan garam sikit. Tak banyak. Semoga apa ni orang kata bisnes ni sukses lalu. Dan dipermudahkan urusan. Semoga lepas ni korang yang datang tu support orang kita, selebriti kita ni. Okey. Kita jumpa lagi nanti. Alhamdulillah selesai abang kita dekat ni. Kira baru. Tengok anak bulan. Jangan tengok anak bulan abang. Terima kasih. Terima kasih banyak bang sebab apa bawa kita datang kedai selebriti kali ini. Aku buat biasa kawan-kawan mana yang kita boleh tolong, saya tolonglah. Dia ni pun selebriti juga tu. Yalah, selebriti lah. Orang kata sama-sama naik. Jangan bergantung lah. Sekarang kita jangan bergantung sangat kau selebriti ke, kau apa. Ada sikit apa peluang kau boleh buat, kau buat. Ya, itu dia. Selebriti tu kalau kira-kira macam bonus-bonus lah. Itu dia nasihat daripada orang lama kita. Baik, bang.
Kita jumpa lagi dalam Kedai Selebriti episod akan datang. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita bawa lagi saudara kita ni. Alamak. Makan tak kuat, jangan risau. Tapi bertambah je. Makan tak kuat tapi bertambah. Ah, itu je. Itu lojo. Sampai 18 pinggan. Ingat.